menjadi kebiasaan dalam kalangan masyarakat kita sejak dari dulu sampai sekarang. Bila sampainya nisfu Syaban ini atau separuh dari Syaban itu, mereka akan melaksanakan beberapa bentuk amal ibadah, antaranya membaca Yasin. Baca Yasin, ada yang membacanya sekali, ada yang membacanya 3 kali dan sebagainya. Ada yang menghayatinya dengan cara-cara yang lain lagi, seperti melaksanakan solat nisfu Syaban dan bermacam-macam bentuk penghayatan malam nisfu Syaban. Dan perkara ini sudah menjadi suatu amalan yang diamalkan oleh masyarakat Islam kita sejak dari dulu lagi. Cuma akhir-akhir ini timbul suara-suara, timbul pandangan-pandangan yang menyatakan bahawa amalan ini adalah amalan bid'ah. Bid'ah dengan arti perkara yang tidak boleh dilaksanakan, perkara yang buruk, perkara yang dilarang, yang tidak boleh kita laksanakan. Jadi sebenarnya pertembungan ini sudah lama berlaku. Tetapi semenjak dua menjak ni, pertembungan ini berlaku lebih sengit sikit lah. Bila kita dengar, ada sajalah keterangan-keterangan, huraian-huraian yang dikemukakan, yang diberi oleh segolongan-golongan tertentu yang melarang orang Islam daripada menghayati perkara ini dengan menganggapnya sebagai amalan yang bid'ah. Bila sebut bid'ah ini yang buruk. Dan pada mereka ini, setiap perkara bid'ah itu adalah perkara yang buruk. Jadi inilah polemiknya, inilah pertembungan yang berlaku. Sehingga tidak kurang jugalah yang termakan dan terpengaruh dengan perkara ini. Lalu ditinggalkanlah amalan-amalan yang telah diamalkan sebelum ini oleh alim ulama kita dan juga alim masyarakat kita yang sebelum ini. Diamalkan dan tidak dilaksanakan lagi. Maka terserahlah. Cuma pada malam ini saya nak menjelaskan tentang kedudukan perkara ini. Ada asas atau tidak apa yang diamalkan oleh ahli masyarakat kita yang terdahulu, apakah perkara ini perkara bid'ah atau tidak? Baik, pertama sekali saya nak jelaskan sedikit tentang istilah bid'ah ini, kerana dia berkait rapat dengan apa yang saya nak jelaskan. Bid'ah ini dalam pemikiran ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini saya sebut dalam pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama ini. Perkara bid'ah ini pada pemikiran mereka ini ialah setiap perkara baru, memang perkara baru lah. Perkara baru yang bertentang dengan syarak. Jadi dalam kesimpulan mudah yang dapat saya beri, istilah bid'ah ini menurut pemikiran ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini perkara baru, tapi bukan sekadar perkara baru, tapi perkara baru yang bercanggah, yang bertentang dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya tidaklah semua perkara baru itu dikira sebagai bid'ah. Sekiranya perkara baru itu tidak bertentang, bercanggah dengan syarak, maka dia tidak dinamakan bid'ah dalam istilah yang buruk ni, bid'ah. Maka sebab itulah imam-imam yang terkenal seperti Al-Imam Asy-Syafi'i membahagikan bid'ah kepada banyak jenis. Dia bahagikan kepada bid'ah hasanah, bid'ah yang sayyi'ah. Jadi Imam Syafi'i dia pecah pula dua. Ada yang bid'ah hasanah, bid'ah tapi hasanah baik, molek. Dan ada yang bid'ah yang sayyi'ah, buruk, tak molek. Dengan arti perkara baru tetap perkara baru, tapi ada hak yang hasanah, baik, molek, boleh dibuang. Dan ada yang bid'ah
perkara bagus juga, tapi buruk. Dilarang. Tak boleh. Al-Imam Asy-Syatibi membahagikan bid'ah banyak lagi kepada 5 bahagian. Ada bid'ah yang wajib, bid'ah tapi wajib. Ada bid'ah yang sunat. Ada bid'ah yang harus. Ada bid'ah yang makruh. Dan ada bid'ah yang haram. Jadi ada perkara baru yang wajib dilaksanakan. Ada. Ada perkara baru, perkara baru lah. Tetapi sunat dibuat. Ada perkara baru yang harus nak buat, apa boleh tambah pula. Ada perkara baru yang makruh dibuat. Dan ada perkara baru yang haram dibuat. Jadi daripada semua ni saya beri dua contoh pendapat ni, pemikiran Al-Syafi'i dan juga Imam Asy-Syatibi. Dapat kita simpulkan bahawa perkara-perkara bid'ah ni, yang dikatakan bid'ah yang buruk ni, perkara-perkara baru yang bertentang dan bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Sekiranya perkara baru itu tidak bertentang, tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia tidak disebut sebagai bid'ah dengan makna yang buruk tadi. Walau bagaimanapun, ada satu aliran pemikiran baru ni, sebenarnya bukan baru kau, lama dah. Tapi akhir-akhir ni nampak ketara sikit perkembangan dia tu, yang menetapkan bahawa setiap perkara baru tu bid'ah belaka, dengan makna bid'ah yang buruk. Dan mereka berdalilkan kepada hadis Nabi, wa kullu bid'atin dalalah, setiap perkara bid'ah sesat belaka. Jadi siapa yang nak pegang pada pendapat tu, peganglah, serahlah, ambillah, tak ada masalah. Tetapi kita berpegang dengan apa yang diperlemahkan oleh ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i dan sebagainya yang saya sebut tadi tu, bahawa mereka menyatakan kepada kita bahawa perkara baru ni, bid'ah ni, tidak semuanya buruk. Nak tahu baik ke tak molek, buruk ke tak buruk, baik ke tak baik, boleh buat ke tak boleh buat, tengok sejauh mana dia bertentang atau tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu kurang dia. Dan saya tak nak memanjangkan dari segi dalil-dalil ni, panjang. Nanti habis cerita sini saja dia. Tentang istilah kullu bid'atin tu dolalah, setiap perkara yang bid'ah tu sesat. Setiap tu apakah berarti semua atau sebahagian? Ini ada huraian dia berdasarkan kepada dalil bahasa Arab dan sebagainya. Dan saya tak nak panjang lagi.